Pasca terendam banjir setinggi 1 meter, Rumah Sakit Islam Karawang, Jawa Barat porak-poranda. Pasien pun masih dievakuasi ke rumah sakit lain. Rumah Sakit Islam Karawang, Jawa Barat yang sebelumnya terendam banjir setinggi 1 meter, kini sudah surut. Proses pembersihan pun dilakukan. Banjir menyisakan lumpur di seluruh ruangan rumah sakit. Seluruh tempat tidur pasien dibersihkan dan dijemur, sementara sebagian peralatan medis rusak terendam banjir. Banjir juga membuat dokumen basah serta rusak. Antisipasi dengan cara menaikkan itu barang-barang alkes maupun yang lain. Cuman masalahnya, tadi disangkanya tidak sampai tinggi sampai yang sekarang ini kan gitu. Tahun 2010 memang pernah kami mengalamin banjir, tapi sebatas hanya di pelataran rumah sakit saja. Hingga kini seluruh pasien masih dievakuasi ke rumah sakit lain dan pelayanan terpaksa ditutup. Sebelumnya banjir di Karawang, Jawa Barat juga merendam ribuan rumah dengan ketinggian di atas 1 meter. Dari Karawang, Jawa Barat, Muhammad Fahrudin melaporkan.